Okey, bila Allah bagi amaran pada Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh? Qal, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, a'uzu, aku berlindung, bika, dengan engkau, an as'aluka, dari aku bertanya engkau ataupun meminta pada engkau, ma laysa li, apa yang tidak ada bagiku. Dia berkata, Nabi Nuh berkata, wahai Tuhan, bila Allah dah bagi satu, Allah larang, jangan minta lagi. Yang kedua, aku bagi amaran, jangan buat. Kalau kamu buat, kamu adalah orang jahil. Maka reaksi Nabi Nuh, wahai Tuhan, aku berlindung kepada engkau daripada aku minta kepada engkau sesuatu yang aku tidak ada ilmu. Okey, Nabi Nuh boleh jawab. Bila Allah kata jangan minta, Nabi Nuh jawab apa? Okey, aku tak akan minta lepas ni. Tak. Nabi Nuh kata apa? Aku berlindung dengan engkau daripada meminta apa yang aku tidak ada ilmu. Maksudnya apa tu? Hah? Walaupun dia Nabi, tapi dia tahu dengan kudrat dia, mungkin dia tak boleh melaksanakan apa yang Allah perintah. Tapi dia boleh laksanakan dengan apa? Dengan kekuatan Allah. Walaupun dia Nabi. Sebab tu kita ni bila nak apa-apa, jangan sombong. La hawla wala quwata illa. Semua minta pertolongan dengan Allah, walaupun kita orang yang hebat macam mana sekalipun. Jadi kata Nabi Nuh, aku berlindung dengan engkau, dengan kekuatan engkau, untuk apa? Untuk tidak meminta lagi apa yang aku tidak ada ilmu. Kemudian, wa illa taghfirli, dan sekiranya engkau tidak taghfirli, mengampunkan aku, kerana engkau tidak mengampunkan dosa aku. Nabi Nuh ada dosa ke? Ada ke tak? Habis kenapa Nabi Nuh kata sekiranya engkau tidak ampunkan dosaku? Seolah Nabi Nuh ada dosa. Ha? Sebenar dia minta tadi, adakah itu satu dosa? Tak, kenapa tak? Ha? Tak, dia tahu tak anak dia mati dalam kafe? Dia tahu tak? Tahu, sebelum lepas lagi. Tapi kenapa dia minta juga? Ha, sebab perasaan kebapaan mengatasi apa yang Allah tetapkan. Perasaan seorang bapa itu bukan dosa. Itu macam Nabi Ibrahim lah. Ibrahim minta tak ampun untuk bapaknya yang kafir. Kadang-kadang perasaan seorang ibu, seorang bapa, kadang-kadang tak boleh dielakkan. Jadi sebenarnya bukan dosa. Tapi ulama kata apa? Manusia bila semakin tinggi imannya, yang tak dosa pun dia rasa dosa. Dan manusia bila imannya nipis, dosa besar pun dia rasa dosa kecil je. Betul kan? Mengumpat setiap hari macam minum air sejuk je. Senyum lagi. Alhamdulillah, habis satu episod mengumpat kan? Ha. Dia tak rasa apa dah. Tapi orang beriman, semakin tinggi imannya, dia buat benda makruh pun dia rasa berdosa. Sebab tu kita ingat tak dosa apa ni, bila Abu Bakar radhiyallahu anhu minta doa kepada Nabi. Ya Rasulullah, tolong ajar pada aku satu doa untuk aku baca dalam solat. Apa doa yang Nabi ajar pada Abu Bakar? Ha? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira. Tengok ajar pada Abu Bakar. Abu Bakar ni ahli syurga. Tak ada dosa lah. Tapi Nabi ajar pada Abu Bakar, sebelum kamu minta ampun, kamu kena mengaku kamu buat kezaliman yang banyak. Boleh faham? Mana bila kita nak minta ampun kepada Allah, kena ada perasaan kita ni banyak salah, banyak dosa dan merendah diri. Jangan minta ampun pun sambil senyum. Ya Allah ampunlah, aku dosa bukan banyak pun, sikit je kan. Watarhamni, dan sekiranya engkau tidak merahmatiku, maka akun. Akun apa dia? Akun daripada kana yakunu. Ini fi'il mudhari'. Aku, ini a tu aku. Aku akan. Kana apa makna? Adalah ataupun aku akan menjadi. Minal khasirin, dari orang-orang rugi. Tengok rendah diri Nabi Nuh. Dia tak buat dosa,
Tapi dia rasa, kalau engkau tak ampunkan dosa aku, kemudian tak rahmati aku, habislah. Memang aku adalah orang yang rugi. Okey? Cukup lah. Huh?